Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemari adalah salah satu produk mebel yang biasanya berukuran relatif besar yang dapat digunakan untuk menyimpan aneka barang dan dilengkapi sistem pengaman seperti kunci. Bicara tentang mimpi, pernahkah Anda bermimpi yang berkaitan dengan lemari? Secara umum, mimpi tentang lemari memiliki arti yang berhubungan dengan keadaan ekonomi si pemimpi. Bagi Anda yang ingin mengetahui secara detail mengenai mimpi lemari, menurut primbon dan cara menyikapinya, simak baik-baik ulasannya, tonton video ini sampai selesai. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa bantu subscribe terlebih dahulu channel ini, sukai dan bagikan bila bermanfaat. Yang pertama, mimpi melihat lemari yang disukai. Memimpikan tentang melihat lemari yang seolah-olah Anda menyukai lemari tersebut, maka ini pertanda baik. Menurut primbon Jawa, orang yang mengalami mimpi ini akan segera mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Menanggapi suatu arti mimpi yang merupakan pertanda baik ini, maka Anda harus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Anda bermimpi hal tersebut, maka cara terbaik menyikapi mimpi ini ialah tetap berusaha untuk mencapai suatu kebaikan. Anda tidak boleh mengandalkan keberuntungan yang Allah limpahkan kepada Anda begitu saja. Ajaran seperti ini sesuai dengan firman Allah pada Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Selanjutnya, mimpi membeli lemari. Ketika seseorang sedang tidur dan dalam tidurnya bermimpi membeli lemari, ini juga merupakan pertanda baik. Dalam primbon, mimpi seperti ini diramalkan akan mendapatkan rezeki yang tak terduga dan disangka-sangka sebelumnya. Bagi Anda yang mengalaminya, bersyukurlah kepada Allah atas petunjuk kebaikan yang diberikan olehnya. Semisal di kemudian hari arti mimpi ini menjadi nyata dan Anda mendapatkan rezeki, tetaplah menjadi seorang yang rendah hati dan tidak berlebihan dan sombong. Semua yang akan Anda dapatkan di dunia hanya titipan darinya. Sehingga yang perlu Anda lakukan ialah menjaganya dengan baik dan terus berdoa agar Allah akan memberikan sesuatu yang lebih lagi. Ajaran seperti ini sama halnya dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Nam ayat 19. Mimpi membuka
lemari. Memimpikan tentang membuka lemari, menurut Primbon, mempunyai beberapa arti. Yang diantaranya, apabila Anda membuka lemari kemudian tidak ada isinya, menurut Primbon, artinya Anda akan kehilangan sesuatu yang berharga. Apabila Anda membuka lemari yang isinya harta, seperti emas atau barang berharga lainnya, harus berhati-hati karena rahasia yang tersimpan akan segera diketahui orang akibat kelalaian atau keteledoran Anda sendiri. Dan apabila Anda membuka lemari yang isinya pakaian, menurut Primbon, akan mendapatkan kebahagiaan jika diusahakan dengan sungguh-sungguh. Setiap mimpi yang terjadi pada manusia memiliki arti yang berbeda-beda. Ada banyak positif dan ada pula yang negatif. Menanggapi berbagai macam arti mimpi membuka lemari ini, maka Anda harus perbanyak berdoa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, maka semua yang terjadi dalam kehidupan Anda ialah yang terbaik. Mimpi melihat lemari penuh dengan pakaian. Memimpikan lemari penuh dengan pakaian, pertanda yang baik bagi orang yang belum menikah atau lajang. Menurut Primbon, mimpi seperti ini adalah isyarat akan ada lawan jenis yang tertarik dengan Anda. Sementara bagi yang sudah menikah, yang memimpikan tentang melihat lemari penuh dengan pakaian, menurut Primbon, akan mendapatkan keberhasilan dalam meraih cita-cita. Jika benar mimpi demikian dan mengetahui tentang makna dari mimpi tersebut, tentu Anda patut bergembira. Namun, agar mimpi tersebut benar-benar menjadi nyata dan bukan hanya sekedar bunga mimpi, sebaiknya Anda juga perlu bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. Selain itu, jangan lupakan berdoa, karena barang siapa berdoa kepada Allah, niscaya Allah pasti akan mengabulkannya. Sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Mimpi merapikan pakaian dalam lemari. Perlu diketahui bahwa mimpi yang berhubungan dengan merapikan pakaian yang berantakan dan merapikannya biasanya ada hubungannya dengan suasana permasalahan yang pernah Anda lalui. Akan tetapi, alur cerita mimpi tersebut menjadikan arti mimpinya berbeda tergantung siapa yang memimpikannya. Untuk yang masih single, belum menikah, yang bermimpi merapikan pakaian yang berantakan dan memasukkannya dalam lemari, mempunyai arti bahwa dalam waktu dekat ini Anda akan melakukan sebuah tindakan yang akan mendapatkan pujian, atau bisa dibilang Anda akan berprestasi dan akan mendapatkan pujian dari banyak orang. Sementara
untuk yang sudah menikah yang mengalami mimpi ini. Menurut Primbon, memiliki arti bahwa apa yang Anda lakukan akhir-akhir ini sudah menunjukkan perkembangan. Baik buruknya perkembangan tersebut sangat tergantung dari upaya Anda. Jadi, jika saat ini Anda merasa semuanya baik-baik saja, ada baiknya Anda mengevaluasi apa yang sedang Anda lakukan. Mimpi menggeser atau memindahkan lemari. Arti mimpi yang terkandung di balik mimpi memindahkan atau menggeser lemari ialah sesuatu yang melambangkan suatu kekhawatiran dan kenyamanan. Mimpi yang Anda alami ini dapat ditafsirkan sebagai suatu keadaan di mana Anda sadar untuk mengubah cara hidup Anda ke yang lebih baik untuk meraih kesuksesan. Saat Anda mengalami mimpi ini, yang perlu Anda lakukan ialah jangan takut untuk mencoba dan berdoa kepada Allah atas ridhonya untuk sebuah kesuksesan di masa yang akan datang. Anjuran seperti ini telah dijelaskan di dalam ajaran Islam dan tertulis jelas dalam Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 114. Mimpi lemari rusak. Mimpi melihat lemari rusak ditafsirkan sebagai mimpi yang membawa pertanda kurang baik. Mimpi seperti ini mempunyai arti bahwa Anda akan mengalami suatu kegagalan yang besar dalam hidup. Tafsir mimpi ini dapat Anda jadikan sebagai pelajaran hidup untuk lebih mempersiapkan kehidupan yang lebih baik lagi. Untuk menanggapi arti mimpi yang mempunyai arti kurang baik ini, maka berdoalah pada Allah dan mohonlah untuk diberikan kelancaran dalam kehidupan sekarang dan yang akan mendatang. Di dalam ajaran Islam, hal itu pun telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 10 yang mana menjelaskan tentang permohonan untuk bimbingan dan petunjuk hidup. Selanjutnya, mimpi memperbaiki lemari. Mimpi seolah-olah Anda memperbaiki lemari yang rusak. Menurut Primbon, mimpi ini tergolong mimpi yang bermakna baik, yaitu Anda akan siap menghadapi suatu perubahan yang datang dalam hidup. Tidak hanya itu, perubahan tersebut akan membawa Anda ke dalam kehidupan yang lebih baik. Tentu ini merupakan sebuah tanda atau kabar yang mengembirakan. Meskipun demikian, untuk mengimbangi makna dari mimpi ini dan agar menjadi kenyataan yang indah, Anda sebaiknya menyiapkan diri dan tetap bekerja keras. Perihal seperti ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan merubah nasib kaumnya
kecuali ia sendiri yang berusaha. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Selanjutnya, mimpi membuat lemari. Arti mimpi membuat lemari bermakna bahwa Anda masih memiliki kesempatan berupa waktu untuk menggapai cita-cita yang selama ini diimpikan. Apabila memang benar bahwa arti mimpi tersebut nyata pada akhirnya, Anda patutlah bersyukur. Karena kesempatan yang datang merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Anda kenikmatan. Ayat tentang kewajiban bersyukur tersebar banyak di dalam kitab suci Al-Quran, salah satunya dalam surah Ibrahim ayat 7. Oleh sebab itu, Anda patut bersyukur sebagai bagian dari iman kepada Allah dan kitabnya. Selain berucap syukur, Anda pun perlu untuk berjuang keras agar apa yang selama ini Anda cita-citakan dapat tercapai dan sukses. Meskipun Allah telah memberi Anda kesempatan, namun sebagai manusia sudah sepatutnya Anda berjuang. Karena sesungguhnya Allah pun tidak akan begitu saja mengubah nasib kaumnya kecuali kaum tersebut yang merubahnya sendiri dengan bekerja keras. Al-Quran Surah At-Taubah 9 ayat 105 merupakan salah satu ayat tentang kerja keras yang bisa Anda jadikan rujukan dalam meraih cita-cita. Demikian penafsiran mimpi yang berkaitan dengan lemari menurut Primbon dan cara menyikapinya. Pada umumnya, setiap mimpi yang berkaitan dengan lemari bisa memberikan makna positif, pertanda baik, atau makna negatif, pertanda buruk untuk kehidupan. Ketika terbangun dari mimpi yang baik, mimpi indah, mimpi yang mempunyai makna kebaikan, bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Sedangkan ketika Anda terbangun dari mimpi yang buruk, bacalah Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyi'atil ahlam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari tingkah laku setan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. Jika mimpi kita baik, semoga saja itu menjadi sebuah kenyataan. Dan apabila mimpi buruk, semoga kita semua terjaga dari mimpi tersebut atau tidak menjadi kenyataan dalam kehidupan sebenarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.